Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita ya teman-teman. Hari ini kita akan pantau-pantau lagi teman. Wah, untuk cuacanya ini kurang mendukung teman. Agak mendung ya teman-teman ini cuacanya. Wah, tiap hari di sini hujan teman. Jadi ya, terus kita pantau bagaimana keadaan di kebun belakang rumah teman, dengan kondisi curah hujan yang sangat tinggi dan tiap hari. Nah, ini untuk jambu bijinya sangat kuat sekali teman, tidak rontok tahan terhadap hujan, banyak yang apa ya, berbunga, muncul bunga-bunga, kemudian ada buah kecil. Dan untuk belimbing juga kuat teman, insya Allah. Padahal tiap hari juga diterjang hujan yang sangat tinggi, kadang malam, kadang siang, kadang pagi, ya tidak tentu teman. Nah, ini untuk alpukat yang tidak tahu jenisnya teman. Ini mau bilang apa, keluh tapi kok ya bukan keluh, tapi aku bukan apa ya lainnya ya, soalnya dari segi bentuknya sendiri itu beda teman, dan rasanya itu juga gimana ya, manis juga enggak, pahit juga enggak, agak gimana ya, ada baiknya dikit, ada manisnya dikit. Nah, untuk daun-daun rontok semua teman ini, tapi untuk bunganya alhamdulillah banyak sekali bunganya, tumbuh bunga-bunga kecil-kecil. Tapi untuk daunnya rontok. Ini kira-kira kenapa ya teman-teman? Mungkin teman-teman ada yang tahu. Dulu itu ini tidak berbuah teman. Tidak lama tidak berbuah dibandingkan yang lain. Jadi ya agak garis-garis seperti tadi ya itu. Jadinya lah kok seperti ini jadinya, waduh. Kalau ini alhamdulillah normal semua teman kondisinya. Ini juga sudah 1 meter lebih dan insya Allah subur normal kondisinya. Ini juga bunganya juga banyak teman, jadi ya alhamdulillah. Tapi nggak tahu ini nanti kalau sebar hujan terus apakah rontok juga, yang mudah-mudahan nggak rontok teman, tapi ada beberapa sih yang sudah rontok. Tapi daun-daunnya insya Allah masih subur semua, yang bunga-bunga itu rontok semua teman. Untuk pemakaian pupuk
Gohe atau kotoran hewan seperti ini, teman. Nah, ini dipasang melingkar di bagian terluar. Nah, seperti ini, teman. Tuh, melingkar sampai sana di bagian terluar ya, teman. Jadi penyerapannya biar maksimal ke ujung akarnya, dari ujung akarnya. Kalau irigasinya kan di lewat apa? Tuh, yang lekuk-lekuk tengah itu. Nah, ini semua kita kasih teman agar normal kembali, soalnya ini kena hujan beberapa hari, beberapa minggu lah, kurang bagus ini, rontok, ada beberapa yang rontok. Jadi kita selalu kita rutini pakai kohe kotoran hewan. Kalau ini pakai kotoran kambing, teman. Jadi ya memanfaatkan yang ada, tidak usah beli. Sekian ya teman-teman, ini itu satu yang dapat kita gambarkan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.